Mia Tresetiani Wadu menjadi pramugari pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182, rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu Sabtu lalu. Minggu petang, pihak keluarga menggelar kebaktian penguatan di rumah duka di kawasan Jalan Tukat Gangga Renon, Denpasar, Bali. Harapannya yang pertama untuk evakuasi supaya lebih cepat ditemukan. Terima kasih juga untuk semua yang bertugas dalam evakuasi. Kami semua keluarga korban menginginkan yang terbaik. Isak tangis keluarga dan tetangga juga pecah di kediaman Oke Daratul Jannah, pramugari asal Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Anggota keluarga seakan tak percaya dengan peristiwa naas yang menimpa Oke Daratul Jannah. Dari pihak keluarga saya, nenek saya sendiri, biasanya kalau dia pulang lagi ke Bandung, sama sekali gak pernah nangis nenek saya. Cuman kemarin tiba-tiba nangis dan kakak saya bilang, jangan nangis, soalnya kalau misalnya nangis aku berat buat ninggalin Bandungnya gitu. Hal serupa juga terjadi di kediaman pramugari yang bertempat tinggal di Komplek Garuda Mutiara Teluk Naga, Tangerang, Banten. Pihak keluarga berserah diri usai mengetahui bahwa putrinya, Grisland Gloria Natalis, ikut dalam pesawat sebagai ekstra kru atau cadangan bersama 5 kru lainnya. Menggantikan kru yang di Pontianak. Nanti pas di pesawat yang biasanya dia hubungin, kasih kabar kalau di pesawat, ini sama sekali gak ada kasih kabar. Jadi kaget juga kalau misalnya ada dengar kabar Kak Gris ada di pesawat itu. Hingga saat ini petugas gabungan Basarnas serta TNI Polri masih melakukan pencarian serpihan dan korban pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak di perairan Pulau Pelancang Kepulauan Seribu. Dari Denpasar, Bali, Bandung, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten, Tim Liputan, RTV.